Jadi kalau kalian lihat dari video itu ya, video mana videonya? Ya, kalau kalian lihat dari video ini, ya mudah-mudahan ada yang ini ya, ada yang buka ya. Ini ada kasus seperti ini, kita percepat sedikit. Ah, ini dia. Ada batang seperti itu. Kemudian batang ini ya mengalami tarikan ya, tarikan seperti ini. Nah, kita bagi batang ini dibagi tiga elemen sama panjang ya, sama panjang. Nah, jadi panjang keseluruhan itu 1.500 mm. 1.500 mm. Mati. Kemudian dibagi tiga elemen sama panjang, berarti masing-masing 500. Kemudian di sini luas penampangnya adalah 200 mm. Bujur sangkar dengan E-nya, E1-nya adalah 100 megapascal. Kemudian penampang 2, salah tuh ya, A2 itu, adalah 100 mm bujur sangkar dengan E-nya, E2 adalah 150 MPa. Ah, ganggu dia. Ini aja. 150 MPa. Kemudian di sini ada gaya sebesar G. Dengan gaya G-nya adalah 100 Newton. Nah, oke. Selanjutnya kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Nah, pada kuliah sebelumnya ini adalah analisis struktur ya. Ini analisis struktur. Struktur. Nah, yang terpenting ini kan kalau analisis metode Lingangan adalah K-nya, ya, K-nya. Jadi kalau dibuat diagram pegasnya, ya, elemen pegasnya, atau analogi pegasnya, seperti ini ya. Ini nodal 1, 2, 3, 4, dan di sini ada G. Sebesar 100 Newton. Di sini ada tiga elemen. Nah, maka di sini di pegas ini ada K1, ada kekakuan K1. Di sini ada K2, kekakuan K2, baru ada K3. Nah, sekarang kita menentukan K-nya ini ya. Nah, kita ketahui K ini untuk struktur adalah ya A dikali E per L. Ya, ini rumus dasar yang selalu diingat. Nah, A sudah ada, E ada, L pun sudah ada, berarti sudah lengkap. Berarti tinggal kita masukkan ke persamaannya ya. Jadi kemudian persamaan matriks kekakuan globalnya adalah, nah, kita susun dulu. Jadi persamaan matriks kekakuan global. Globalnya adalah
Berapa matrik berapa kali berapa nih? 4 kali 4 ya. Kenapa? Karena ada 4 nodal ya. Maka kita tetapkan dia sebagai matrik 4 kali 4. Ya. 4 kali 4. Nah. Berarti K1 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 begitu kan? Minus K1 minus K1 K1 tambah K2 minus K2 minus K2 baru K2 tambah K3 minus K3 minus K3 baru K3 tambah K, oh sorry, 4, salah saya ya, K minus K3 K3, ah K3 ini 0 0 0 0. Kenapa gitu, Pak? Ah, itu sudah ada penjelasannya sebelumnya. Ya. Sebelum mid sudah dijelaskan tuh. Ini x1, x2, x3 dan x4 untuk perpindahan nodalnya, baru ini gayanya ya. Di nodal 1 tidak ada gaya, di 0. Nodal 2 juga enggak ada, nodal 3 enggak ada, nodal 4 yang ada yaitu sebesar 100. Nah, jadi ini susunannya. Oke, baik. Nah, untuk memudahkan kalian menyelesaikan, maka saya langsung ke Excel ya. Baik, saya akan buka Excel. Ini dia. Sebenarnya sudah saya hitung di kelas malam, tapi nggak apa, kita hitung lagi untuk kalian. Spesial untuk kalian, ya kan? Oke, ini kelas malam udah cari. Ya, ini tambah untuk kalian. A pagi, ya, kelas A pagi. Baik. Jadi K, oke, okay, A. A1 200 ya. 200 milimeter bujur sangkar. Silakan kalau kalian mau merekam sendiri silakan. A2 100 milimeter bujur sangkar. Baru E1 adalah 100 MPa ya. MPa. Baru E2 150 MPa. Oh, salah. Apalagi L ya. L1 ya, L1 sama dengan L2 sama dengan L3. Itu berapa? 500 ya, 500 mm. Nah, sekarang berarti K1, K1 ya adalah A, A1 ya, A1 dikali E1 per L ya kan? Itu dia. 100.000 ya. K2, K2 ya, K2 itu adalah A1 ya, masih di A1. A1 dikali E-nya mesti E1 kan? E1, L-nya juga sama. L-nya 500. K3, ada lain lagi nih. K3, oh, kok banyak alih. Kok banyak sekali. A1, E1. Oh, dibagi. Ya, aduh, betul. Bagi L. Oh, ini juga ya. Ini malah belum saya bagi. Kok bisa gitu ya? Ini kali E1. Bagi L. Ah, ya. Oke. Ya, udah pas ya. Jadi ini MPa, satuannya MPa milimeter. Harusnya gitu. K3 adalah A2. A2 kali E2 per L. Tolong di apa ya? Sama-sama cek ya. Satu saya silap ya kan. Nah, baru kita susun sini K-nya. Kita harus siapkan 1 2 3 4 ya, matriks 4 kali 4 ya ini ya. Oke, baik. K1 tinggal sama dengan pilih sini. Kemudian minus
K1 ya, minus K1 baru K1 tambah K2 baru kemudian minus K2 baru yang sini minus K2 baru sini K2 tambah K3 kemudian sini minus K3 di sini minus K3 baru K3 kemudian kita rapikan, kita coba rapikan. Nah, supaya rapi, ini kita kasihkan 0, 0, 0. Nah, itu dia. Kemudian ini kita kasih X1, X2, ini bisa kita seperti ini, sorok ini. Nah, itu dia. Baru kemudian ini yang F-nya, sama dengan F-nya, di nodal 1 tidak ada gaya, nodal 2 juga enggak ada, nodal 3 juga enggak ada, nodal 4 baru ada 100. Nah, kemudian kondisi batas. Kondisi batas ini penting sekali. Kita perhatikan kita perhatikan di sini kondisi di nodal 1 itu posisinya di fix. Artinya tidak ada perpindahan terjadi di nodal 1. Sehingga X1 ini ya, X1 sama dengan 0. Nah, setiap angka dikali dengan 0 hasilnya, nah maka baris 1, kolom 1 bisa dieliminasi. Sehingga karena tadi X1 sama dengan 0, kemudian satu lagi kondisi batas adalah F4 ya. F nodal 4 sama dengan 100. Nah, itu juga kondisi batas. Maka yang ini baris 1 kolom 1 kita eliminasi sehingga kita ambil ada yang 80 aja ke bawah ya. Ini kita copy seperti ini. Jadi matriknya menjadi 3x3. Selanjutnya kemudian berarti ini juga external force-nya atau gaya luarnya juga dari nodal 2 sampai 4. Setelah selesai ini, maka kita eliminasi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Cara seperti ini. Sama dengan kita jadikan satu nih, dibagi diri sendiri, kunci. Kunci itu tekan F4 ya. Kemudian copy ke kiri. Kemudian eliminasi baris 2, kolom 1. Ya, minus 40 dikurang pivot. Nah, pivotnya ada di baris 1 dikali dirinya sendiri kunci. Kunci, tekan F4, 0. Baru kemudian ini bisa dikopi ke kanan. Yang ini karena udah 0, maka kita nggak usah repot-repot. Yang repot-repot eliminasi udah langsung aja. Selanjutnya kita pindah ke baris 2, kolom 2. Nah, itu dia. 50 dibagi diri sendiri, kunci. Kemudian baru kita copy kiri, copy kanan. Nah, baru kemudian kita eliminasi baris 1 kolom 2-nya. Minus 0,5 dikurang, dikali pivot, dikali dengan dirinya sendiri, dikunci. Untuk kurung. Nah, kemudian yang bawah juga minus 30 dikurang. Pivot dikali dirinya sendiri, kunci, sehingga hasil 0. Setelah itu baru kita copy kiri, kita copy ke kanan. Ini juga copy kiri, copy ke kanan. Selanjutnya, terakhir adalah baris 3 kolom 3. Nah, sini 12 dibagi dirinya sendiri, kunci. Baru kita copy kiri. Ketika kita copy kanan, maka kita sudah dapat perpindahan pada nodal 4. Bismillah. Nah, itu dia. Di nodal 4 langsung ketahuan perpindahan adalah 8,33 mm. Ya, nggak sampai 1 cm. Baru kemudian kita eliminasi baris 2, kolom 3. Ya, minus 0,6 dikurang pivot dikali diri sendiri supaya 0.
kunci. Kemudian yang di atas juga minus 0,3 dikurang 1 atau pivot dikali diri sendiri kunci. Nah, setelah itu baru copy ke kiri, copy ke kanan. Nah, itu dia dapat. Nah, selanjutnya kita susun lagi. Ini nilai X1, X2 ini kita copy aja. Kita letakkan di sini. Paste. Kemudian baru X1 pasti 0. X2 tinggal kita copy yang dari sini. Nah, ini dia. Dapat. Ya. Nah, sekarang bagaimana melogikakannya? Nah, ini penting. Kita perhatikan ya. Jadi kita perhatikan. Di sini. Teralang mouse-nya pula ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi kita perhatikan. Logikanya, ya, titik atau nodal yang paling besar perpindahannya itu terjadi pada titik yang mengalami beban paling besar, benar nggak? Ya, jadi kalian kalian duduk itu, ya, kalian duduk berarti yang terbesar itu nanti adalah tempat duduk kalian yang rusak. Nah, ya kan? Nah, atau kalau kalian tarik apa namanya batang gitu, maka yang bakal kemungkinan putus itu adalah pegangan kalian gitu ya. Nah, jadi logikanya harusnya titik ini paling besar ya. Ini nol, nggak ada gerak apa. Kenapa? Karena dia ya memang fix ya. Kemudian yang nodal 2 itu harusnya lebih kecil ya. Kenapa? Karena dia jauh dari pusat gaya. Nah, kita perhatikan di sini. X0, oke, okay. X2, 2,5. Ya, ternyata 2,5 lebih kecil dari 8,3 dari pusat gayanya, gitu kan. Nah, kemudian ketika di nodal 3, dia naik, tapi nggak begitu banyak ya, 5 mili. Nah, 5 mili. Dan ketika ke nodal 4, ini yang paling maksimal. Sehingga kalau kalian seperti lihatnya, jadi nilai kebenaran itu lebih besar sini gitu ya, logikanya lebih masuk ya gini ya. Tapi kalau terbalik, di sini paling besar kemudian sini paling kecil, nah itu baru berarti ada salah hitung gitu. Nah, kalau ada seperti ini kalian lihat logikanya, berarti ya kemungkinan jawaban kalian kemungkinan besar adalah benar ya. Dah, cukup untuk analisis struktur. Oke, selanjutnya. Ya, ini kasus pertama. Selanjutnya di video itu juga ada kasus kedua. Nah, ini dia. Ya, mudah-mudahan sudah ada yang pernah baca. Sudah pernah ini. Nah, di kasus dua ini lebih kompleks lagi, ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, batang ditumpu. Kemudian ada beban W sebesar 500 Newton. Ya, dengan modulus elastisitasnya adalah 100 MPa. Megapascal. Jarak ini kemari adalah 200. Ya, kemudian dibagi 6 sama panjang. Di berapa itu? Nah, itu dia ya. Jadi dibagi 6 sama panjang sehingga L-nya menjadi, nah itu dia lah, ya kan? Itu dia datanya. Nah, maka kita A-nya, ah ya, oke. Okay. Di situ ada tanda seperti ini. Ya, ada tanda seperti ini, 20, ini tandanya artinya penampangnya bentuknya bujur sangkar, ya, sehingga luas penampangnya adalah 20 kali
20 mm. Ya. 20 kali 20 sama dengan 400 mm bujur sangkar. Nah, jadi A ada, E ada, L ada. Berarti tidak bisa kita hitung. Ya, bisa kita hitung. Baik. Jadi saya langsung aja ke Excel-nya, ya. Nah, di Excel kita pilih sheet yang lain. Nah, A-nya langsung aja 400 mm bujur sangkar. E-nya 100 MPa. Baru L-nya adalah, ya, jadi 200 bagi 6. Nah, itu aja. Ya kan? Sama dengan, kita nggak usah ini, kita suruh dia hitung aja, kan? Nah, dia aja suruh hitung. Kita nggak mau tahu lo itu. Gitu. Nah, berarti K-nya, nah, gitu ya. Sehingga K1 sampai K6 itu sama. Ya kan? Sama, kenapa sama? Karena A-nya sama, E-nya sama, L-nya juga sama. Nah, gitu. Sehingga AE, A dikali E per L. Nah, itu dia. Dapatlah, ya. Dapatlah, K-nya adalah 1200 MP milimeter. MPa milimeter. Oh, P-nya harus besar. Udah, setelah itu baru kita susun K-nya. Nah, jadi berarti matriks berapa kali berapa ini? Oh. Ah, ini. Berarti matriks berapa kali berapa nih? 7 kali 7. Kenapa? Karena ada 7 nodal kan, 6 elemen, 7 nodal. Berarti dia matriks 7 kali 7. Nanti kita harus siapkan 7. 1 2 3 4 5 6 7. Seginilah kira-kira. Kita tandai aja. Nah, supaya nanti jangan silap, ya kan? Nanti kebanyakan kadang-kadang. Kalau udah banyak ini kadang banyak silapnya, kan? 7. Tandai aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita mulai dengan K1. Sama dengan, nah, ingat. Ini 1200 ya. Jadi untuk mempermudahnya kita keluarkan nilai 100-nya. 100-nya kita keluarkan. Jadi yang tinggal 12-nya, ya. Ini kita bagi 100. Bagi 100. Nah, baru ini kita copy aja. Ya, baru ini, nah, tinggal copy aja. Nah, kemudian 12 ditambah. Nih. Nanti jangan lupa 100 nanti terakhir kali akan digunakan untuk membagi supaya hasilnya pas. Nah, jangan lupa 100-nya itu. Baru kemudian 12 tambah 12. Nah, baru minus 12. Minus 12. Ntar ini saya susun dulu supaya siapa nggak keliru. Oke. Baru tambah lagi 12 tambah 12 lagi. Minus 12. Jangan kelewatan. Kelewatan ini nggak jadi. 12 tambah 12. Masih ada satu lagi. Minus 12. Minus 12. 12 tambah 12. Terakhir, ah, ini terakhir berarti. Udah habis berarti. Karena udah matik 7 kali 7. Iya. Baru kita kasih 0, baru kita copy, ya. Zaman copy paste nih. Jebret. Oke, pas. Jebret, ya kan? Nah, baru X1, X2, nah, kita tarik. Nah, itu, ini kita ketengahi. Nah, baru eksternalnya. Eksternalnya, nah,
Perhatikan. Beban tuh ada di tengah-tengah, yaitu ada di nodal 4 ya, nodal 4. Berarti yang lainnya nol. Yang lainnya enggak ada eksternal, yang ada cuma ini. Dan arahnya ke bawah, berarti nilainya minus. Ya, jangan lupa ya. Jadi salah tanda, nanti hasilnya salah. Nah, jadi gini, kita kembali ke laptop ya kan. Jadi nodal 1 enggak ada, nol. Nodal 2 enggak ada, eksternal ya, eksternal apa, eksternal gaya eksternal. F3 minus berapa? 500, minus 500 Newton. Baru F5 enggak ada, F6 enggak ada, dan F7 enggak ada. Ya. Selanjutnya, kondisi batas. Ini penting sekali. Nah, sekarang kita perhatikan. Sini, ya. Kita perhatikan di sini. Dari analogi pegasnya, itu terlihat di sini bahwa si nodal 1 dan nodal 7 itu tidak ada perpindahan. Dukung nih, didudukkan di sini dia. Ya, enggak ada perpindahan. Sehingga pada nodal 1 dan nodal 7 itu bisa dieliminasi. Kenapa? Karena perpindahannya 0. X1 dan X7 0. Artinya baris 1 dan baris 7 serta kolom 1 dan kolom 7 itu bisa dieliminasi. Nah, sehingga kita menghasilkan menghasilkan persamaan matriks kekakuan global yang lebih sederhana ya. Jadi matriks 1 baris 1 kolom 1 baris 7 kolom 7 bisa dibuang, eliminasi. Ya, sehingga kita diperoleh tinggal adalah ini dia. Yang tengah-tengah dia. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang kita dapat. Ya. 5, 5. Oke. Kemudian ini juga, demikian juga ini. Oke. Lalu juga demikian juga eksternal force-nya, gaya luarnya. Ya. Kita copy. Nah, itu dia. Setelah ini baru kita lakukan eliminasi Gauss Jordan ya. Nah, jangan lupa 100-nya ya. Jangan lupa 100-nya, ini perlu diingat. Baru saya eliminasi. Kita eliminasi. 24 dibagi diri sendiri 1. Maka di copy ke kanan. Kemudian minus 12 dikurang pivot. Pivotnya di baris 1 dikali diri sendiri kunci. Yang lainnya udah nol, berarti nggak usah eliminasi lagi. Nah, baru ini copy ke kanan semua. Red, ya kan? Kita lanjut ke baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 kita eliminasi. Kemudian kita oper, kita copy ke kiri, copy ke kanan. Baru kemudian minus 0,5 dikurang pivot dikali dirinya sendiri kunci. Kunci dengan F4. Kemudian minus 12 dikurang pivot kali dirinya sendiri kunci. Setelah itu 0,0. Oke, 0,0 berarti bisa kita copy. Kita copy aja. Setelah itu ini bisa kita copy ke kiri, copy ke kanan. Ini juga. Oke, kemudian kita beralih ke baris 3 kolom 3. 1, 2, 3. 16 bagi diri sendiri, hasilnya harus 1. Baru kita eliminasi. Minus 0,6 dikurang pivot. Dikali diri sendiri kunci, baru minus 0,3 dikurang pivot dikali diri sendiri kunci. Nah, baru terakhir udah nol ya, udah nol ya, nol jangan diubah lagi, baru kita kunci. Salah saya. Salah kayaknya. Salah saya.
yang ini yang salah. Alah. Nah, ini salah. Ini adalah 12 ya. 12 kurang 1 dikali dirinya sendiri. Kunci ter. Iya betul. Baru yang ini tinggal di copy. Baru langsung ya copy kiri. Kalau hitungannya betul maka dia gak nyala lagi. Oke. Selanjutnya baris 4 kolom 4. 2 1 2 3 4. 15. Dibagi diri sendiri kunci. Baru copy kiri, copy kanan. Baru minus 12 dikurang berapa? Nah, gitu. Ke pivot kali diri sendiri. Kunci. Nah, itu dia. Baru copy kiri, copy kanan. Lanjut. Minus 0,75 dikurang pivot kali diri sendiri kunci. Baru kemudian minus 0,5 dikurang 1 kali diri sendiri kunci. Baru terakhir minus 0,25 kurang pivot dikali diri sendiri kunci. Baru kita copy kiri, baru copy K. Nah, ya, sudah hampir. Sekarang baru baris terakhir, baris 5 kolom 5. 1, 2, 3, 4, 5. 14,4 dibagi diri sendiri, hasilnya harus 1. Baru copy kiri, copy kanan. Sudah? Nah, sekarang kita eliminasi. Satu kali diri sendiri, kunci. Baru kemudian, minus 0,6, kurang, pivot, dikali diri sendiri, kunci. Baru kemudian, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, minus 0,4, dikurang, pivot, dikali diri sendiri. Kunci. Terakhir minus 0,2. 0,2 dikurang pivot dikali 0,2 kunci. Cepret. Nah, baru kita copy ke kiri. Baru copy ke kanan. Nah, itu dia. Sekarang ingat sini ada nilai 100 ya, maka nilai 100 ini mau kita kembalikan ya. Jadi berarti nilai ini adalah, nah, susun lagi x1 sampai x2, x7. Susun lagi Ctrl C, Ctrl V. Nah, nilai ini harus dibagi 100 semua ya. Ya, jadi ini bagi ini 100 ini. Kunci. Spread. Nah, jadi baru tarik kemari, baru dikasih 0. Nah, itu dia. Jadi kita dapat, ya, dapat defleksinya, ya. Ini dia. Jadi, di X1, X7, 0, X2 mulai ada defleksi, tapi tidak terlalu besar. X3 juga, nah, yang paling tinggi di X4, ya. Jadi wajar aja kenapa di X4 adalah gaya terbesarnya atau dia ngalami gaya di tengah-tengah batang ya. Jadi kalau kita mau gambarkan itu dalam bentuk grafis. Oh ini dia. Aduh. Nah sini saya. Baik kelihatan. Walaupun sebenarnya 0,6 siapa yang bisa lihat ya? 0,6 mili. 0,6 mili. 1 mili susah lihat ya, 0,6. Tapi apa kita coba gambarkan secara grafis di sini. Misalnya ini panjang batangnya tadi. Kemudian kita bagi 6. 6 elemen.
Nah, seperti itu. Nah, kalaulah 0,2 itu di sini, 2, 4, 2, 4, 6, kira-kira gitu. Nah, berarti 2 itu, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. X2, 0,2, salah ya. Minus ya, minus. Berarti ke bawah emang dia. Betul berarti, arahnya ke bawah. Kemudian 0,6, berarti 0,4 dulu, kira-kira di sini. Baru 0,6, kira-kira sini. Baru balik lagi dia 0,4. Dan baru terakhir di sini. Nah, kalau kita tarik garis dari sini. Nah, kira-kira, wah ini kurang panjangnya, udah apa-apa lah. Kira-kira aja lah ya. Namanya hitungan kira-kira. Nah, kira-kira beginilah dia defleksinya gitu. Nah, ya inilah defleksinya. Walaupun 0, ya nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Nah, itu dia. Jadi kalau dari logikanya, hasil yang kita peroleh ini lebih mendekati kebenaran gitu, ya, lebih tepat gitu. Kenapa? Karena di pusat gayanya yang 500 di daun depan ini paling besar deh, gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ya. Jenis tumpuan ini nanti ini kan kita analisis satu dimensi. Kita nggak analisis dua dimensi. Nah, kalau analisis dua dimensi baru. Nanti ada pergerakan ke kanan-kiri. Kita nggak. Kita anggap gerakannya kan ini. Masih analisis satu dimensi. Kemari aja. Nol lah. Dianggap nol lah. Nah, kecuali nanti. Nggak nanti. Nanti ribet kali carinya. Kalau udah dua dimensi. Saya katakan nanti. Capek nanti. Ya. Ini masih satu dimensi. Jadi satu dimensi, anggaplah di fix. Fix sudah. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini untuk mencari defleksi. Ini defleksi namanya ya. Kan defleksi namanya. Ini kalau mencari defleksi, kalau statika struktur, ini ilmu, apa, rumusnya panjang nih loh. Kalian mesti tiga kali integrasi kan. Dari mulai gaya geser, lagi momen ya momen enggak pertama sebelum momen tak lupa saya akhirnya dapat nanti digaya gesernya baru nanti terakhir defleksinya sorry iya betul dari gaya geser momen lentur baru defleksi yang itu panjang tuh satu tiga lembar ini nggak cukup mengerjakan itu saya dulu dosen statika struktur tahu saya jadi untuk menghitung defleksi dengan cara apa namanya lupa saya nama itu metode lupa saya nah itu panjang nyari sementara kan dengan metode lebih ini enggak singkat aja kan singkat cerita hanya cari K nya aja udah langsung dapat ya kira-kira gitu oke baik ada pertanyaan lagi ada pertanyaan oke kalau nggak ada saya pikir cukup kita kuliah hari ini. Oke, jadi nanti ini saya akan share ke kalian untuk kalian pelajari karena pasti masuk di ujian ya. Baik, itu aja. Jadi kalau ada pertanyaan, ya cukup. Sebentar, ini saya simpan. Nanti ini akan saya share juga nanti di e-learning. Baik, kalau tidak lagi, saya pikir kita sudahi kuliah kita. Mari kita tutup dengan berdoa, seperti biasa. Ingat ya, nanti selama kuliah ini, mulai hari, setiap kuliah metode linggak, bawa ya. Bawa itu. Sehingga kalau itu dibawa, saya gampang kalian nanti. Buka halaman sekian. Itu. Oke, baik. Mari kita heningkan
suasana sejenak untuk berdoa. Memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang diberikan bisa kalian serap dengan baik, ya. Dan nanti jangan lupa kalian latih, ya. Baik, saya akan pimpin menurut agama Islam. Bagi yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.